Semuanya, nama gue Rihan dan selamat datang kembali di channel Gaming Nomor 1 Sekecamatan. Oke, Deep Talk. Gue bakal melanjutkan lagi game Endless Nightmare di part kedua ya. Kemarin gue sudah menyelesaikan misi-misi, dan sekarang gue bakal menamatkan game Endless Nightmare ini. Langsung aja gue bakal start game. Oke, jadi kita mulai dari awal lagi ya guys. Ini dia untuk story awalnya nih ya, bisa kalian lihat sendiri nih. Oke. Dan ada masih hal yang sama, masih ada dogi yang sama gitu. Oke, jam 10 malam. Mulai, kenapa harus mulai dari awal lagi ya? Menarik sekali. Oke, pertama-tama di sini gua mau ke dapur dulu ya guys. Gua bakal explore yang ada di dapur. Oke, ini ada sesuatu yang bisa gua ambil. Ini apa nih? Bentar. Habar. Bentar, bisa dikit gak? Gak bisa ya? Bentar, kok susah amat sih? Oh, bisa, tesir battery. Oh, ini adalah baterai dari apa ya? Ini senjata kali ya? Ini mungkin attachment-nya. Apakah di sini kita bisa membuat senjata, coy? Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya. Oke, ini apa nih? Ada potongan koran. Oke, ada potongan koran tadi ya. Oke, lanjut lagi nih. Kemana lagi ya? Ada TV nyala, siap. TV-nya ngariak, coy. Oke, kalau kalian ingin download game Endless Nightmare ini, kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ini. Dan dukung juga channel Ryan Channel untuk terus berkembang sampai menjadi channel gaming nomor 1 sekecamatan ya. Oke, gua explore. Ada telepon, siap. Oke, ini ada telepon rumah. Bisa gua matiin atau nyalain gak sih? Kalau bisa dinyalain sih keren juga ya. Oke, ini ada sesuatu yang bisa gua ambil kah? Enggak ada, di laci kosong. Laci ini, ada tester wallet. Iya, ini kayaknya untuk sesuatu attachment untuk bisa membuat senjata ya. Penasaran coy, gua ingin buat senjata di dalam game Endless Nightmare ini coy. Kalau kalian punya game horror, saran lagi kalian bisa langsung aja komen di bawah ya. Kayaknya sih Granny sih ya, Granny keren sih. Gua bakal coba game Granny ya. Oke, kalian tungguin aja gitu loh. Oke, langsung aja explore lebih dahulu. Gua gak tahu ini disuruh kemana. Ini bisa gua buka gak? Bentar. Oh, ada. Ini apa? Obeng. Nice. Oke, dapat obeng. Lumayan. Daripada lumanyun gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya guys ya. Anjir, ini apa? Apakah ini anak kita coy? Buset, ngilang gitu aja. Dia ngasih petunjuk gitu loh. Ini ada kayak bunker gitu. Oke, gua bakal coba buka, bisa gak? Bisa. Oke, buka. Ada tesser body. Oke. Iya dong ini. Ini untuk body senjatanya ya. Menarik. Oke, jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Jadi di part kedua ini gua bakal menamatkan game Endless Nightmare ini ya. Gak peduli apa durasinya berapa, gak peduli durasinya sepanjang apa coy. Oke, let's go. Ini apa? Ada gelas tadi ya. Gua bakal coba ke atas. Bentar, gua takut coy, deg-degan. Itu dia anjir. Sabar. Oke, bentar, ini ada ada obat coy. Ternyata oke. Gua ambil dulu obatnya, nice. Oke. Terus kemana nih? Gua enggak tahu ini disuruh kemana coy. Sakit kah? Gua enggak tahu. Oke, lanjut lagi deh ya. Bentar, mana hantunya nih? Gua berani sekarang. Songong buat gua songong. Oke lah. Gua bakal coba ke bawah lagi kali ya. Oke, gua bakal coba ke dapur lagi. Siapa tuh ada yang bisa gua ambil lagi gitu. Oke. Bentar. Dari tadi muter-muter mana ya? Kemana ada potongan koran? Ini ada potongan koran yang udah gua baca nih ya. Oke, habar-habar di sini gua bakal coba menuju ke ruangan ini dulu, laboratorium atau apa nih. Bentar, buat di sini gua bakal coba merakit senjata gua ya. Ini ada obat. Ini obat atau apa sih? Medikain itu obat. Ya benar sih. Oke. Silet butuh gak? Oh, enggak butuh. Kita harus cari beberapa item lagi coy, item tambahan ya. Oke, kita cari lagi nih. Gua tutup dulu, let's go. Oke, tutup lagi. Gua harus cari kemana ya? Menarik. Ini banyak misteri yang harus kita pecahkan di dalam game Endless Nightmare 3D ini coy, atau Endless Nightmare part pertama. Ini ada jam ya. Jam tuh kan, ini kita disuruh mencari gear, teman-teman, atau rantai ya. Enggak, apanya? Gear tuh. Iya sih, gear lah ya. Oke, bentar gua bakal coba sembunyi dulu. Oke, kita tungguin aja. Dan di sini ada sesuatu yang bisa gua ambil, namanya stasher ya. Oke, tester udah gua ambil ya guys ya. Dan di sini gua bakal coba masuk ke laboratorium ya. Oke, gua bakal coba use lagi. Akhirnya jadi juga senjata gua, cok. Ini senjatanya kayak treatment kan ya. Oke lah, di sini gua bakal coba menuju ke dapur lagi guys ya. Siapa tahu hantunya ada di dapur coy. Siapa tahu gitu lah ini mah. Bentar apa? Iya, ini dia. Tembak.
tembak lu perutnya, sakit lu ya, sakit asam lambung naik lu. Oke lah, lanjut lagi nih ya. Satu tembakan sudah gua keluarkan. Ini ada koper gitu ya, tapi butuh passwordnya coy. Ya ampun, passwordnya apaan ya? Apakah cilet passwordnya? Oke lah, di sini gua bakal coba mencari passwordnya ya. Ternyata game ini juga membutuhkan teka-teki atau mempunyai puzzle ya guys ya. Dan ternyata ada item yang gua temukan di sini guys. Bentar-bentar nih ya. Ini ada item yang gua temukan coy. Jadi semacam kardus gitu loh. Menarik sekali, akhirnya gua menemukan sesuatu ya. Ini sekitar udah berapa menit ya? 5 menit kali ya. Ini dia, akhirnya ada gear loh. Ya ampun, gua cari kemana-mana ternyata di sini. Anjir capek banget gua nyari, udah 5 menit lebih kali ada ya. Oke, di sini gua bakal coba menuju ke jam dinding ya dan memasukkan gearnya coy supaya jamnya berfungsi kembali. Gila, bentar, kabar kok berubah warna merah gini. Dapat kunci gua pak. Oke, lumayan ya ampun. Ini siapa nih, anak kita kah atau siapa, namanya siapa ya, Ami kalau gak salah nih, Amy kalau. Gelap ya ampun, gelap dah. Oke, gue bakal coba samperin perlahan-lahan. Anjir, gila. Anjir, jam sekiranya dong. Oke, dan di sini ada gambar gitu loh ya, ini gambar siapa gue gak tau guys. Oke lah, jam sekiranya kedua sudah gue lewati ya, sumpah kaget gue guys. Jangan sampai ada jam sekiranya ketiga loh. Oke, lanjut lagi, jelajahi lagi. Bentar, gue disuruh kemana? Ini gue disuruh mencari clue-nya terus loh. Oh iya, tadi kan gue dapet kunci ya. Oh iya, di sini gue bakal coba buka. Akhirnya bisa. Oke, Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Oke. Abar. Bismillah. Ini ada tempat persembunyian juga. Dan ada, buset, darah loh. Ngeri. Boleh. Ini ada long wire. Ini apa sih? Crowbar kah atau apa sih? Gua gak tau. Ya ampun, berubah warna merah gini. Ya ampun, hilang lagi long ini. Siapa sih itu? Anak kecil itu siapa guys? Kalau kalian tahu, kalian komen aja bawah ya. Menurut gua sih itu anak gua coy, anak karakter yang gua mainin saat ini ya. Oke. Ya ampun, doginya nembus ya, dikunci loh. Ya, ada lagi ah. Ini, woi dogi, bukain dogi. Bisa gua buka gak sih? Ya ampun, dikunci, bener-bener dikunci loh. Aduh, gila sih. Wah, ini dia nih. Woi, nunduk aja sini dong mukanya, woi. Gua tembak lu. Wih, ini yang gitu aja ya. Oke, boleh. Boleh juga nih, story-nya juga dari segi story bagus, dari segi grafis juga cukup keren lah ya. Oke lah, di sini gua bakal coba explore lagi kayak. Ini udah berapa menit sih? Sedih banget kalau durasi ini kepanjangan ya, teman-teman. Jadi, ya kalian nikmatin aja game horror kali ini. Gua bakal menamatkannya gitu loh ya, supaya gak pusing-pusing lagi coy. Ini ada potongan koran yang sama gitu loh. Oke, di sini gua bakal coba menuju ke ruangan atas, ke kamar atas ya. Dan di sini bentar, ini ada sesuatu yang ada sesuatu yang bisa gua ambil coy. Bentar, ini apa? Ini garasi ya. Ya ampun, ini dia passwordnya. Nice, akhirnya nih kita mendapatkan password yang kita tuju ini ya. Ini dia nih, ini penting banget ya. Cuman wallpaper doang lah, cuman figuran doang, padahal itu penting banget. Oke lah, di sini gua bakal mencari. Nah, ini dia kopernya nih. Oke, gua buka. Oke, apakah bentar. Ada tang coy. Nice wire cutter. Oke, nice. Di sini gua disuruh membuka basement ya, atau ruangan bawah tanah. Oke, ya ampun. Sumpah, ini serem banget sih di sini, coy. Cuman ini gua recordnya malam lagi. Oke, bismillah aja kali ya, kalau ada hantunya gua tembak. Oke lah, di sini gua bakal coba langsung aja membukanya dengan tangannya. Oke, sudah terbuka akhirnya. Dan pertama-tama ini dia, kita sudah ada di ruangan basement ini ya. Selamat datang di basement, dan ini ada misterius coy. Ini apa nih? Mukanya coy, mukanya rabi gitu. Treasure wallet lagi. Ini untuk attachment-nya lagi ya, atau item-itemnya gitu loh. Oke, di sini gue bakal coba bentar. Ini ada listrik gitu. Oke, kayaknya kita harus sabotase listriknya ya. Terbuka sendiri. Nice store room. Oke, tutup dulu biar gak ada yang ngeganggu coy. Oke lah, langsung aja di sini. Ini ada akhirnya ada crowbar ya guys ya. Ini apa ya namanya? Linggis kali guys. Anjir, ya ampun. Mati gua. Ya ampun, salah tembak. Ya meninggoy gua apa. Ih, nila sih, gagal lagi cocok. Oke lah, di sini gua bakal coba menuju ke basement lagi ya guys. Semoga aja ini terakhir nih. Ya ampun, ada lagi loh. Bisa ditembak sih?
Ya ampun, pelur gua habis dong. Gua bakal coba sembunyi dulu, sembunyi santai-santai. Sembunyi dulu di bawah kolong meja, coy. Oke. Hantu gak bisa lihat di bawah kolong meja. Apakah bisa lihat? Nah, doginya, coy. Ya, doginya. Oh, jangan di situ dong, nanti ketahuan gua apa-apa. Oke, gua cut tadi ya. Oke, selanjutnya di sini gua bakal coba menuju pintu yang terkunci lagi ya. Gua buka lagi. Oke, gua tutup dulu bentar, habar-habar. Nice. Dan selanjutnya gua bakal coba explore. Dan ternyata ini adalah kamarnya si Ami, coy. Ami itu anak kita kali ya. We visited. Iya dong, si Ami itu adalah anak kita, coy. Atau siapa sih, gua gak tahu jalan ceritanya, coy. Nanti kalau gua salah nanti di komen lagi gitu. Dan ini ada obat lagi, pil lah. Oke, ini ada obat nih. Baru ini obat nih. Ada pil botol gitu loh ya. Ini mungkin obatnya si Ami kali ya. Mungkin dia menderita sakit atau apa gitu. Ya ampun, ini si Dogi. Anjing. Oke, lanjut aja fokus ke gamenya. Bentar, ini ada catatan. Let me out, biarkan saya pergi. Lah, ngusir dia, Pak. Dia ngusir gua loh. Oke, di sini kayak ada something gitu, ada TV juga. Dan ini gua gak tahu ini kamar siapa aja. Mungkin kamarnya anak kita ya, si Emi, coy. Jangan-jangan nih, menurut gua sih kamar si Emi. Oke, gua bakal coba keluar dulu karena tadi diusir, coy. Bentar ini apa? Kunci ya? Hey, bisa diambil gak? Oh, gak bisa dong. Oke, lanjut lagi nih. Kita disuruh ke basement sebenarnya ya. Oke, habar-habar. Tadi gua udah ke basement loh. Dan ya, di sini gua bakal coba turun lagi ke bawah. Dan di sini gua bakal coba ke dapur ya. Gua cek-cek dulu. Bentar, ini TV-nya berubah lagi loh. Oh, CCTV nih, coy. CCTV loh. Menarik sekali. Ini CCTV yang di ruangan mana ya? Bisa gua matiin gak? Matiin aja deh. Bentar, matiin gak ya? Oke, matiin aja deh. Oke, di sini gua bakal coba mencari sumber CCTV tersebut, coy. Kayaknya di lorong tersebut, coy. Oke, gua turun lagi. Sorry banget kalau gameplaynya muter-muter terus ya. Karena di sini gua bingung banget, coy. Gua gak tahu alur ceritanya gimana gitu ya. Oke, habar-habar nih ada aliran listrik lagi. Ini bisa dibuka gak? Oh, bisa. Ada ruangan rahasia, coy. Gila. Ternyata ada ruangan rahasia, coy. Ada lorongnya gitu. Gila, Pak. Dan ya, ternyata ini ada akses untuk naik ke atas, coy. Gua bakal coba naik ke atas. Bentar, bisa naik gak sih? Oh, bisa. Ini ruang interogasi, oi. Ya ampun. Oh, ini ada meja gitu. Dan ini ada kartu nama gitu. Name Nick Lee, umur 42 tahun. Confirm information, discovery personality, request program. Apa sih itu? Gua gak tau. Dan ini ada cincin gitu. Gua gak tau ini cincin pernikahan kah atau apa, coy. Dan ini ada file gitu. Memori, coy, ini. Name Nick Lee, age 42, think of a writer. Oh, ini penulis suspected first degree murder. Apakah ini si Nick Lee ini tersangkanya, coy? Oke lah, ini game menarik sekali. Dan ini ada akses tangga ya, Lisa. Wah, ini siapa ya? Apakah ini si Lisa dan si Amy, istri dan anak kita, coy? Gua gak tau. Gua bakal coba deketin nih. Ngejauh lagi loh. Gua gak tahu ini. Aduh, skenario game horror ini. Gini gitu. Gua bakal coba. Bentar. Iya dong, jalan-jalan sedikit demi sedikit, tapi jalannya di situ-situ aja ya. Bentar, gua bakal coba naik ke puncak gunung. Banyak pohon cemara. Ya ampun, nutup sendiri dong. Dari tadi gua main game ini udah hampir 10 menit. Gak ada itu ya, gak ada si hantunya, coy. Gak ada mama, syukurin lah. Oke lah, lanjut lagi di sini. Gua bakal coba buka ya pintunya. Tok-tok, ih. Ini aksesnya untuk kesini lagi loh. Ini akses pertama kita loh. Menarik. Dan ternyata fotonya berubah jadi foto gua, cok. Kenapa gini, woi? Ya ampun. Ini kan foto gua ya, foto si James, coy. Ini apa? Ada fush. Gua gak tahu ini apa, coy. Dan di sini ini adalah kartu nama kita ya. Oke. Di sini ini untuk ruangan pertama kita yang tadi loh. Oke lah, di sini gue bakal coba keluar lagi. Pokoknya di video kali ini langsung tamat, coy ya. Gue bakal coba mendapatkan game ini di part 2 ini, coy. Karena gue bakal coba memainkan game horror yang lainnya. Tuh kan ruangannya berbeda loh. Menarik. Ruangannya berbeda. Ah, ini ada. Ini gue aliran listrik dulu. Oke, gue nyalain dulu. Oke. Ini ruangannya berbeda gitu loh. Gak ada apa-apa di laci ini, coy. Tuh kan berbeda gini. Ini untuk bunkernya dikunci gitu loh, dirantai. Dan ini apa? Sumpah. Ini beda gini ya. Menarik. Anjir, siapa nih? Nah, ini baru nih. Apakah ini hantunya, cok? Ih, iya loh. Anjir. Dia bangun, cok. Gua tembak bisa gak? Ya ampun, gua lupa peluru gua udah habis. Gua bakal coba keliling-keliling dulu. Gua harus sembunyi loh.
Bentar, gua bakal coba cari tempat persembunyian dulu. Ke sini dulu, oke. Hantunya ngejar, cok. Habar, bentar. Tuh dia tuh. Menarik, menarik. Dia kok jalannya bungkuk gitu ya? Kayak apa namanya? Jongkok gitu loh. Eh, ini ada tempat persembunyian. Ya ampun, baterai gua habis, cok. Oke, di sini gua bakal coba sembunyi dulu di sini sampai si hantu bungkuknya itu keluar ya, guys ya. Oke, akhirnya si hantunya udah gak ada ya. Di sini gua bakal coba maju aja. Dan di sini ada kue, coy. Ada cincin lagi, nemu cincin, cok. Cincin ini gunanya untuk apa ya? Habar-habar, kemana gua harus pergi ya? Apa gua lanjutin di next video aja, coy? Oke lah guys ya, mungkin itu aja dulu kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan ini ada foto pernikahan, gua bakal coba taruh-taruhin dulu cincinnya. Oke, terbuka ruangan rahasia. Ternyata ada lorong lagi, coy. Di sini gua bakal coba buka lagi. Bentar, buka lagi, permisi. Anjir, ini luas banget ya gamenya. Keren sih. Menarik, menarik, menarik. Gua bakal coba jelajahi dulu apakah ada si hantunya. Kosong-kosong. Oke, gua bakal coba nih, ada pintu. Gua bakal coba buka dulu. Oke, dan ini dia ada di shop. Ya ampun, ada hiu loh. Ngapain hiu? Ini apakah ini hiu yang ada di game Ocha, cok? Ya ampun, hiunya kesini loh. Ngapain, cok? Ya ampun, dia dia butuh air kayaknya ya. Gua gak tahu dia butuh kenapa. Kojot-kojot gitu. Kojot-kojot dong, tegang-tegang gitu loh. Apa sih nama Indonesianya, cok? Gua orang Sunda, mohon maaf aja nih ya kalau belepotan gitu loh. Malu orang emosi. Iya loh, dia butuh air, cok. Dan ternyata itu si Emi. Ya ampun, hiu itu adalah si Emi yang dikutuk, coy. Jadi si Emi anak kita itu dikutuk ya. Bentar, nih ada Sekar Cupid atau Sekar Titan. Kayak di FF anjing. Oke, langsung aja di sini gua bakal coba mencari sesuatu yang bisa diambil ya. Bentar, gua harus mencari air, coy. Untuk sini clear. Ini ada sebuah jam dinding gitu. Bukan jam dinding ya, jam kakek, cok. Wih, itu dia, cok, anjir. Untung kagak ketahuan gua apa-apa. Oke, di sini gua bakal coba mencari air ya. Gua gak tahu gua disuruh kemana nih. Gua harus cari air intinya mah ya. Oke. Ya ampun, buntu loh. Bentar, gua bakal coba masuk ke sini dulu. Habar. Dan ternyata ini ruangan yang sama yang tadi. Oke lah, di ruangan yang tadi udah gak ada apa-apa. Ya ampun, gila, cok, gila. Untung gak ketahuan. Dan ini dia. Ya ampun, ini dia, ada ember, cok. Dan ini dia ya. Tapi ada airnya gak ya? Habar, gua kemana ya? Oh, ini dia, gua harus buka ini dulu. Gua tegang, cok. Ya, bentar. Tutup dulu. Habar, tutup dulu. Nice. Dan gila, ngilang loh. Kenapa hiunya ngilang, cok? Di mana hiunya, cok? Gua kangen sama hiu Ocha Nomad. Kapan ya gua main Ocha Nomad? Oke, ternyata hiunya nggak ada loh. Kemana ya? Menarik. Ini semakin dekat dengan ending, jadi pastikan tonton video ini sampai selesai ya, kabar. Gua bakal coba tutup dulu, gua express. Ya, ini nggak ada apa-apa ya. Dan ya, ini dia gua sudah. Ya ampun, ini dia nih. Kayaknya ini si Emmy dan si Lisa ya. Ya ampun, hilang loh. Menarik. Oke. Gua bakal coba naik lagi. Dan ada pintu lagi di depannya, cok. Apakah ini ending, cok? Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Ya ampun. Kapan sampainya, cok? Ini kapan sampainya? Coba. Oke, di sini semoga aja bisa dibuka. Akhirnya bisa dibuka. Dan ada ruangan lagi, cok. Menarik. Gua bakal coba langsung aja ke depan sini. Apakah ini ending, cok? Tadi kita sudah ketemu si Emmy dan juga si Lisa ya. Apakah ini ending? Jangan bilang ending ya. Akhirnya ending, coy. Yes, akhirnya gue sudah menamatkan game Endless Nightmare 3D ini ya. Dan dia untuk pembuat gamenya, ternyata game ini buatan Cina ya atau Jepang, coy. Ini Yupan, apa sih namanya, gak ngerti. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian punya saran game horror, langsung aja komen di bawah ya. Bye bye. Ending, coy.